kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menjumper mobil apabila akinya dalam keadaan drop. Pastikan kita sudah menyiapkan kabel jumpernya. Jadi ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Maka yang pertama, pastikan kita ada aki atau mobil penolong yang dalam keadaan kondisi akinya fit. Langkah pertama, kita ambil yang berwarna merah. Kita ambil yang berwarna merah. Kemudian kita pasangkan di terminal positif aki yang masih bagus atau mobil penolong. Kita pasang ke terminal positif. Kemudian yang satu lagi kita pasang ke terminal positif mobil yang akinya sudah drop. Langkah kedua, kita ambil yang berwarna hitam. Yang warna hitam ini kita pasangkan ke terminal yang negatif. Kita pasang di terminal negatif aki yang tadi masih fresh atau mobil penolong. Kemudian kita pasang ke aki yang sudah drop di terminal negatif. Setelah terpasang, diamkan selama 1 menit, kemudian kita setelkan. Ya, setelah menyala, maka langkah berikutnya adalah kita akan melepas kabel jumper tersebut. Yang perlu kita perhatikan adalah lepas dahulu kabel jumper yang berwarna hitam atau masa yang negatif. Kita lepas dulu mobil yang tadi akinya drop atau mobil yang kita tolong. Kita lepas yang negatif. Ingat, kita lepas dulu yang negatif atau kabel yang berwarna hitam. Kemudian kita lepas yang di mobil penolong yang tadi akinya masih bagus. Ya. Langkah berikutnya, kita lepas mobil yang tadi akinya drop untuk yang positif. Nah, yang positif sudah kita lepas, ingat. Yang warna merah ini yang positif. Baru kemudian kita lepas di mobil yang tadi akinya masih bagus. Semoga tutorial yang kami berikan bermanfaat untuk sahabat otomotif semuanya. Salam.